Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hati, dan salam tidur. Oke, sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mantap sekali kawan, karena subscribe itu gratis. Oke, tontonlah sampai habis video ini, karena informasi seperti harga dan spek-speknya itu di bagian belakang. Oke, sekarang kita review dari paper dulu. Papernya ini menggunakan paper klasik. Bahannya dari kayu mahoni. Shaker. Tabungnya ini menggunakan tabung stainless OD32. OD itu out diameter luar kawan. Mantap sekali. Dan di sini sudah dilengkapi dengan dua cincin. Dua cincin ini fungsinya buat tidak getar pada laras saat menembak. Larasnya menggunakan laras baja panjang laras 60 cm alur 12 OD13. Mantap sekali kawan. Tempat pengisian anginnya di bagian depan senapan, di sini menggunakan mini coupler berat. Dan di sini sudah ada setelan power. Setelan powernya ini tinggal putar ke kanan kalau mau keras. Kalau mau irit tinggal putar ke kiri. Ini kan masih ada. Safety trigger atau pengaman picu juga sudah ada di bagian picunya kawan. Mantap sekali. Dan di sini sandaran bau menggunakan karat mentah. Oke. Manometer sudah ada di bagian bawah senapan di sini. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Sekarang langsung lanjut kembali ke jarak tes kurang lebih 25 sampai 30 meter. Sasaran besi sebesar jempol tangan orang dewasa, kurang lebihnya seperti itu. Buatan apa? Oke, satu kali mantap. Oke, mantap sekali. Kita tambah lagi kawan. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Ini pesannya itu dua unit kawan, yang satunya ini, yang satunya ini. Sekarang kita lanjut langsung yang satunya. Yang satunya. Tuh. Ini kawan. Oke, karena ini spek-speknya sama, jadi kita langsung lanjut ke jarak tes aja. Jarak tes itu kurang lebihnya itu jari kelingking segini kawan. Segini, kurang lebihnya segini. Dan jaraknya itu 30 meter. Kurang lebihnya seperti itu. Langsung kembali ke jarak tes saja. Jarak tes kurang lebih 30 meter. Oke, mantap sekali. Satu kali yes. Oke, sampai jatuh kawan. Padahal itu pakai las kawan. Sampai botol. Sampai jatuh. Mantap sekali senapannya. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali, sip. Sampai jatuh kawan. Sasarannya sampai jatuh dan itu pakainya las kawan.
bukan lem atau apa, pakainya las, langsung dilas tapi sampai jatuh, buat jatuh. Mantap sekali. Oke. Mantap sekali. Senapan ini cuma dibanderol harga Rp1.900.000. Kalau tidak pakai teleskop, tapi kalau pakai teleskop tambah lagi tergantung teleskopnya. Teleskop di sini yang ready dari mulai harga Rp250.000 sampai Rp1.200.000. Oke, sudah cukup. Sekian reviewnya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam judul.